ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Surah Al-Baqarah ayat 172. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat dipertemukan Allah di suatu tempat yang penuh dengan barakah, iaitu Rawdatul Jannah. Moga-moga waktu hidup kita sibuk cari taman syurga, Allah jadikan alam kubur kita nanti taman syurga. Allah jadikan waktu menanti di mahsyar taman syurga, dan kita ini termasuk dalam ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni syurga yang kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, ayat ini menunjukkan bahawa ia telah diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang dipanggil Madaniyah. Kalau ya ayuhan nas, ayat itu diturunkan di Makkah atau dipanggil ayat Makkiyah. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang telah diberi dan direzekikan oleh Tuhanmu. Gunalah apa sahaja nikmat yang Tuhanmu bagi. Washkuru lillah. Syukurlah kepada Allah kerana segala macam nikmat itu adalah pemberian daripada Allah. Innallaha in kuntum iyyahu ta'budun. Seandainya kamu itu benar-benar bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah. Dan insya-Allah sebahagian daripada takwa, kita duduk rapat-rapat. Yang jauh jom kita dekat depan sikit insya-Allah. Ya, duduk dekat-dekat ni taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk rapat-rapat, kita duduk seronok dalam taman syurga Allah. Ya, rugi sebab kita dipilih duduk dalam taman syurga tapi kita tak duduk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat rugi. Baik. Ayat ini mengingatkan kita, ada kaitanlah dengan tajuk-tajuk bagi membawa Ramadan kutunggu mu datang. Hari itu saya ceramah dekat Pahang, tajuknya aku yang dulu bukan yang sekarang. Forum bersama dengan Dr. Ridwan T dan Ustazah Nur Hafizah Musa. Tajuk, boleh tahan dia tajuk ya? Jenuh ustaz nak fikir. Tapi sebenarnya lebih kurang tu je. Tajuk tu power. Kenapa tajuk power? AJK fikir macam mana nak buat bagi orang datang lagi. Ha tu, baguslah. Ya, buatlah setakat mana yang termampu. Yang lain kita serah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada kekuatan apa-apa. Baik. Datangnya Ramadan al-Mubarak, Allah pilih siapa-siapa yang dapat dan ada orang tak dapat. Ada orang mati bulan Syakban, ada orang mati bulan Rejab. Kita Ramadan sampai raya tak mati-mati. Tak tahu kenapa. Bagi orang yang tak fikir dia tak dapatlah, tapi orang fikir Allahu akbar. Orang ada mati 27, awak 57 hidup. Itu tak ada masalah apa-apa. Ya, tapi kehidupan kita haruslah kita sandarkan kepada ketepatan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, Rasulullah, para ulama, tabi'in, tabi'in, al-mursalin dan sebagainya, mereka ini golongan yang apabila datang Ramadan, mereka menangis penuh kegembiraan. Dan bila Ramadan nak pergi, mereka menangis penuh kedukaan. Kita pula bila Ramadan nak datang, kita pun menangis juga. Tak boleh sarapan pagi, tak boleh makan tengah hari, tak boleh itu, tak boleh ini, kuih hidung tak boleh. Kan orang Melayu ngaji gitu. Jenuh tolak hidung, tolak. Takut batal sebab kita mengaji kuih hidung batal. Sebab dalam hadis tak pernah sebut pun kuih hidung batal. Ya, tapi nak buat macam mana sebab kita jenis ikut mengikut. Baik. Dalam saya teringat dalam satu status Facebook dia bagi tahu di situ, namaku Syakban. Aku sekadar ingin mengingatkan kalian bahawa jiranku yang bernama Ramadan akan datang tak lama lagi menziarahi kamu. Dah datang pun dia. Ramadan datang bersama isterinya Rahmah, bersama dua anaknya sahur dan iftar. Mereka akan bersama kamu lebih kurang 29 atau 30 hari.
dan mereka akan pergi meninggalkan kamu dengan menaiki pesawat Aidilfitri Airline. Hargailah, manfaatilah dan syukurilah. Ini yang kita patut hargai. Bila Ramadan, kita tunggu dia datang dan memang kita jenis tunggu. Ini bagus. Kita memang tunggu dan tertunggu-tunggu. Ada manusia malam announce ya, announce kata besok puasa, patut malam tu kena tarawih. Dia buat de. Tak ada jiwa, tak teringin langsung. Jiwa tu teringin ke arah agama jauh. Itu bahaya. Bila jiwa kosong dengan agama, maka rugilah. Dan alasan kita bagi, sunat saja. Ialah memang yang sunat. Yang wajib pun tak ada. Maka itulah kerugian yang besar. Saya malam pertama tarawih sambut di Bayan Baru, Pulau Pinang. Ada ceramah menyambut Ramadan di Bayan Baru, Pulau Pinang. Alhamdulillah, program pertama yang dianjurkan oleh surau, selama surau dibuat, ramai orang datang. Ya? Cuma kita cek diri kita lah, jangan cek orang lain. Kita seronok tak datangnya Ramadan Al-Mubarak. Jangan jadi manusia yang sering mencari-cari apa yang kita tiada, sehingga membuat kita terlupa merenung apa yang kita sudah ada. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis 2037, baginda Nabi SAW kata Syaban itu ada suatu bulan yang dilupai. Manusia lupa pada bulan Syaban sepatutnya prepare, dia adalah prepare untuk masuk Ramadan, membersihkan jiwa, hati, sanubari. Tapi kita bulan Syaban kita prepare untuk pergi Aidilfitri. Inilah kesilapan besar. Nabi sebut 1500 tahun dulu lagi. Manusia lupa, manusia sibuk tempah baju bulan Syaban, tempah kek, tempah kuih raya bulan Syaban. Ingatkan buat rupanya tempah. Kemudian yang duit banyak besarkan rumah. Macam rumah tu nak sambut raya. Rumah tu nak bandingkan dengan badan dia. Badan berat 65 kg je. 20 kali 70 dah cukup besar lah. Tapi nak besarkan juga, tak ada duit, nak sambut juga raya. Ambil cat pun jadilah, cat tembok pun cukup. Tapi kita terlupa untuk menyediakan diri kita kepada Ramadan Al-Mubarak yang penuh barakah, barakah, barakah. Patutnya persiapan yang paling banyak adalah untuk Ramadan, sebab Ramadan ada 29 hari. Aidilfitri cuma ada satu hari. Cuma orang Melayu je sambut satu bulan. Sampai kadang-kadang habis Syawal ada lagi sambutan. Kenapa ya? Manusia tak faham tentang agama. Manusia jadi manusia yang turut, turut, turut dan turut. Baik. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Syaban kata tadi, akan datang jiranku yang bernama Ramadan, dan dia datang bersama isterinya Rahma, anaknya siapa? Anaknya sahur dan iftar. Ramadan Al-Mubarak, sepatutnya kita ni jenis manusia yang berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kita rasa seronoknya, sebab bulan ini adalah bulan rahmat dan bulan penentu syurga. Bulan lain kurang sikit, bulan ni semangat juang tinggi. Sebulan je lah. Lepas itu kalau boleh tahan sebulan. Ada setengah, 5 hari je. Ada setengah, setengah bulan je. 10 akhir Ramadan sepatutnya kita betul-betul berlumba. Kita berlumba bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Itu kerugian yang sangat besar. Datang mesti menipu bagaimana lah. Nasi Arab, hadha sunnah. Cik, dia kata gitu. Kita pun terpedaya makan nasi Arab. Habis kolesterol macam mana dia tinggi belaka. Nah, tu kan nasi Arab, nasi Arab. Yalah, memanglah nasi Arab. Yang kita dapat tu apa? Kita ikut orang Arab makan yang dapat pahala-pahala talam punya. Pahala talam. Nasi yang Nabi makan tu dia duduk kat tengah. Sikit je, talam besar, nasi kat sikit, tengah je, makanan kat tengah. Kita makan talam besar tu, nasi dari sini naik gini. Oh, gini. Itu bukan makan, tu melantak tu mana. Oh, kononnya kita ikut sunnah. Dah, sunnah tu cuma dalam je lah. Itu waktu, kalau kita balik kepada Nabi SAW, maka Nabi cukup berhati-hati pada bulan Ramadan. Tak boleh membiarkan waktu-waktu yang pergi begitu aja. Jangan guna hadis, sesungguhnya kenapa banyak tidur? Sesungguhnya Nabi telah bersabda. Ha, itu macam ketik. Itu macam ketik. Nabi telah bersabda, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ha, banyaklah ya hadis tu, hadis matruk, hadis daripada pendusta, dekat nak sampai kepada maudhu'. Tapi nak buat macam mana? Kita memang jadi orang Melayu yang kurang fikir dan kurang zikir. Asyik ikut aja.
Ramadan, nampak kehebatan Ramadan tak? Nampak, memang besar no. Nabi kata apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Hadis riwayat Bukhari sahih dalam kitab Fathul Bari. Nabi menyatakan barang siapa yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan semata-mata kerana iman pada Allah, imanan, iman kerana pada Allah, betul-betul ikhlas, wahtisaban, dan juga mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah, bukan pujian manusia, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, akan diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Orang gila je tak nak. Orang yang waras, sudah tentu dia tercari-cari jalan ke syurga. Jalan ke syurga bukan amal yang banyak. Jalan ke syurga adalah keampunan dari Yang Maha Pengampun. Bila bebas daripada dosa, maka tempat kita dalam syurga. وَمَنْ قَمَ رَمَضَانَا. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan, seperti mana solat tarawih dan sebagainya, maka apa dia? Dengan iman dan mengharap ganjaran Allah, maka diampunkan seluruh dosa mereka yang telah lalu. Hadis yang sangat-sangat sahih. Jadi, puasa dulu. Jaga puasa dengan istimewa, dengan gaya dan contoh dari Nabi SAW. Mula dengan sahur yang baik. Ya, mula dengan sahur yang baik. Sebab kita ni tunggu, memang tunggu Ramadan datang. Sebab kita nak buat betul-betul, mula dengan sahur yang baik. Sahur yang baik, bila ambil sahur? Lebih kurang 10 minit sebelum subuh. Nabi mengambil sahur, lebih kurang 50 ayat Al-Quran dibaca, masuk subuh. Beza ni. 50 ayat Al-Quran. Kalau surah Yasin kan 83, kita baca 15 minit. Jadi kalau 50 ayat, jadi 10 minit je lah. Ya, 10 minit je. Maka baca. Okey, lebih kurang 10 minit. Waktu tu lah yang terbaik. Contoh, masuk subuh 5.47, 5.37, itulah waktu yang terbaik kita mengambil sahur. Tapi kita pula orang Melayu kata tak boleh. Itu waktu imsak. Ada orang Melayu buat hukum lagi, waktu imsak dilarang makan. Banyaklah cerdik. Kita kan pandai-pandai. Hukum Tuhan dah cukup sempurna lah. Pandai-pandai tak pergi orang makan. Ya. Jadi Nabi ambil waktu itu. Kita sahur jam 4, jam 3 pagi. Makan setengah jam, 3:30 tidur balik. Ingatkan dapat tahajud, jaga-jaga terkejut. Ha, tu. Sebab apa? Sebab kita kan mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, ustaz, tak boleh ustaz. Saya kalau bangun lambat macam tu tak sempat makan. Kenapa tak sempat? Iyalah, nasi lauknya 3-4 jenis. Sahur ni makan ikut Rasulullah. Rasulullah makan sahur beberapa biji kurma dan beberapa teguk air. Sahur ni kalau kita ni buat macam mana kita breakfast. Satu keping roti canai dan satu gelas teh tarik. Cukup. Eh, tak boleh saya akan lapor. Memang sahur. Memang kita puasa nak rasa lapor. Memang kita puasa nak rasa dahaga, nak menjiwai kepayahan orang miskin. Ini 15 hari puasa tak rasa apa-apa. Nyang. Rupanya 3 kali tambah sahur. Ha, Allahu Rabbi. Memang itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan lagi beruntung. Ya, lagi beruntung sebab duduk dalam aircon tak apa-apa lah rasa sangat. Lagi tak ada cabaran pun. Itu pun fikir apa ni, nanti batal kan? Nanti batal. Dia fikir nak batal je. Dia fikir nak batal. Ada orang tanya, ustaz, tangan saya luka, darah keluar. Macam mana? Darah ni yang batal cuma orang perempuan je. Orang perempuan darah haid, darah nifas batal. Orang lelaki keluarlah berapa liter pun darah tak batal. Ni kita sikit-sikit nak batal, sikit-sikit nak batal. Tapi sebab dia mengaji tak mendalam. Ya, saya tak nak fikir yang berat-berat, bahawa senang-senang aja. Yang mudah-mudah tu pun karut kita. Syaban bulan Allah, Syaban Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis palsu.
Semua kita main belaka. 10 pertama rahmat, 10 kedua pengampunan, 10 ketiga itqun minan nar, dibebas daripada api neraka. Matruh dan maudhu' haram diamalkan. Tapi masjid di seluruh Malaysia gantung banner lagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ha tu ya. Patut 10 pertama rajin, 10 kedua lemah, 10 ketiga raya. Apa tu mau tulis gitu? Habis tu mohon guna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama solat tarawih pahalanya sekian-sekian. Malam kedua, malam ketiga, malam ni malam keempat ni. Malam ni barang siapa yang solat tarawih malam keempat, maka kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala. Jadi malam ketiga tak payah pergi. Dah masuk syurga. Nampak? Apabila kita bermain dengan hadis palsu, maka tu dia sia-sia, dusta. Semuanya matruk, semuanya maudhu'. Oleh itu, guna kesempatan yang baik dalam puasa Ramadan, sahur dengan sahur yang istimewa. Apa sahur yang istimewa? Makan yang ringan-ringan. Beberapa biji kurma, bukan biji lah, beberapa kurma dan beberapa teguk air. Kalau orang perempuan suka makan apa kita panggil ni, roti bakar, satu set roti bakar, satu gelas Nescafe tarik, oh dah mencukupi. Tak perlu makan nasi biryani muat. Cukup. Tenggelam nasi di dalamnya. Kita memang gitu. Bila ikut Nabi sempurna, bila tak ikut Nabi habis. Saya sebut hari itu dalam halaqah saya bulan lepas. Saya kata apa? Kita ni beda dengan Nabi itu jauh benar. Walaupun kita disuruh fattabi'uni, kita dengan Nabi jauh benar. Apa dia? Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Itu memang benar. Ya, Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Itu. Ya, tapi akibat daripada itulah maka ruginya amalan kita sebab amalan tidak bertepatan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Maka jaga puasa sahur 10 minit. Waktu imsak tak ada. Imsak tu lama tulis. Kenapa? Sebab orang sekarang makan tak berhenti. Jadi 10 minit sebelum imsak tu berhenti je lah. Minum pula kan tercekik je. Itu aja berhenti gitu je. Tapi kalau awak bangun 5.37 imsak, awak bangun 5.40, boleh lagi sebiji apple dengan satu gelas Milo instant. Sempat lagi, tak ada masalah apa-apa. Ini kita tengok, habislah. Tak payah puasa lah. Kita akan jumpa manusia, Masya Allah. Macam-macam manusia kita jumpa. Dan manusia, kenapa jadi gini? Sebab manusia tak punya ilmu. Itu je. Datang Ramadan tak rasa apa-apa. Orang lain berempat pula ni, hari ni 3 juzuk. Dia tak start-start. Baru fikir juzuk mana nak baca. Juzuk mana nak baca. Walau dah 3 juzuk lah. Kita tak fikir lagi. Jadi tajuk tu aku tunggu mu datang tu, kira betul cantik dah. Tapi tak tahu betul kita tunggu ataupun postpone lain kali ke. Tak tahu lagi. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang jaga sahur adalah golongan yang sangat barakah. Sangat barakah. Orang yang tak ambil Ramadan rugi tak? Sangat rugi. Hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bazzar, riwayat Ka'ab bin Ujrah, riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, hadis Nabi, ketika Nabi meletakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin. Tangga mimbar kedua, Nabi kata amin. Tangga mimbar yang ketiga, Nabi kata amin. Hadis ini ada satu hadis maudhu' yang banyak keluar dekat WhatsApp tu, yang orang guna tu. Mana-mana sesiapa yang masuk bulan Ramadan tidak melakukan tiga perkara, maka habis terabailah Ramadannya. Yang pertama, tidak minta maaf pada mak bapaknya. Yang kedua, tidak minta maaf pada pasangan hidupnya. Dan ketiga, tidak minta maaf kepada orang sekitarnya. Hadis itu maudhu'. Barang siapa yang menggunakannya, falyatabawwa', dia tahu maka dia berdosa besar. Apatah lagi menyampaikan kepada orang lain. Tapi hadis yang di sebalik itu, dia curi daripada hadis ini, dia cipta hadis maudhu'. Hadis yang sahih, Nabi letak kaki ni tangga mimbar pertama, amin, amin, amin. Tangga mimbar Nabi cuma ada 3 je. Tangga mimbar kita 30. Tu imam naik-naik asma, belum start berjumpa-jumpah. Sebab arkitek yang buat tu tak ada roh Islam. Roh tak ada, dia buat bagi cantik je. Ni masjid kat kita. Parking dah setengah kilometer. Jalan. Awak gawat pula tu. Naik setingkat tak jumpa lagi. Naik setingkat, tingkat 3 bahagian tengah baru jumpa dewan. Patutnya masjid ini dia bersifat friendly. Parking jalan terus. Orang sihat boleh, OKU boleh, gawat boleh, kencing manis darah tinggi belaka pun boleh. Terus masuk.
Ni tak. Naik jumpa dewan kahwin. Siapa suruh buat dewan kahwin di masjid? Dewan kahwin buat tempat lain lah. Tapi dah kita terpedaya, sesungguhnya akad nikah di masjid itu lebih istimewa. Banyaklah istimewa. Nabi tak pernah akad nikah melainkan sekali di masjid. Yang lain semua dekat rumah. Tengok masjid kita buat akad nikah apa jadi? Masuk dalam masjid dalam keadaan tak solat tahiyatul masjid. Masuk dalam keadaan aurat tak tutup. Mencabul kehormatan masjid. Juru kamera dan datang pakai seluar pendek mengata-kata pusing satu masjid. Pencabulan kehormatan masjid. Patutnya akad nikah kat mana? Nabi buat akad nikah semua di rumah. Kecuali satu. Kecuali satu di masjid. Kenapa? Ada seorang pemuda lelaki datang lari. Ya Rasulullah. Apa sal ni? Nabi tanya dia. Aku ni dah tergedi-gedi nak menikah. Dia cerita maksudnya saya nak bagi faham tu sebenarnya tu. Dia tak adalah tergedi-gedi. Tapi nak bagi faham bahawa dia keseronokan dia. Aku nak menikah, nak menikah, nak menikah. Nabi pun heran. Apa pasal? Dah ada calon ke belum? Dia kata dah ada. Tapi tak tahulah dia berkenan dengan aku ke tidak. Rasulullah kata tak apa, pergi panggil. Pergi panggil calon tu, pergi panggil apa yang patut. Mak bapak dia datang. Rasulullah tanya perempuan tu, nak ke tidak kalau kahwin dengan dia? Kalau dah tak ada yang lain, ambil je lah. Ambil. Apa Rasulullah buat? Aku nikahkan kamu, wahai pemuda, dengan dia. Apa pemuda tu kata? Saya terima. Selesai. Kita angkat genggam. Sudah genggam. Juru nikah tak perasan ke? Yang pengantin tadi tepi hari berapa kali kencing? Macam-macam. Pakai satu nafas lah, itulah, inilah. Akibat manusia buat lebih Melayu daripada Islam. Itu baik. Ambil Islam. Saya bulan lepas, saya pergi ceramah di Pahang. Berdepan dengan Sultan dan Sultanah. Dan Sultan bagi titah cukup cantik. Untuk hebatnya orang Melayu hari ini, jangan pisahkan Melayu dengan Islam, dia kata. Sultan Pahang sendiri, ya, dia kata untuk jaga Melayu, jangan pisahkan Melayu dengan Islam. Tu yang paling perlu kita jaga hari ini. Jangan guna Melayu tapi guna Islam untuk jaga Melayu. InsyaAllah akan jadi elok belaka. Tapi disebabkan kita guna, kita tak guna hadithun Nabi, kita guna hadithun Melayu. Jadi cacar marba, rojak pasembuh belaka jadi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi kata amin 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 tiga kali, ya, tiga kali. Habis baca khutbah, Nabi turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang tuan sebut tadi tu, amin amin amin, apa benda ya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ketika aku meletakkan kakiku di tangga mimbar yang pertama, datang Jibril alaihi salam lantas berdoa. Apa doa Jibril? Ini baru betul yang sahih. Doa Jibril apa? Ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah apabila seseorang dijemput ke bulan Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dia tak dapat pengampunan dari Tuhannya. Sebulan dia dipanggil duduk dalam bulan Ramadan, sepatutnya dia keluar dalam keadaan walad dan ummuhu, dilahirkan semula oleh ibu dia. Dia keluar digelar Aidul Fitri, kembali kepada kesucian. Tapi rupa-rupanya orang ni tak dapat pengampunan. Nabi kata amin. Sebab? Sebab dia mensia-siakan Ramadan Al-Mubarak. Dia mensia-siakan. Orang tarawih, rehat-rehat, dia rehat sungguh duduk di rumah. Bahaya tu. Tapi ialah keliru kita ni. Saya hari tu 28-27 Syakban. Saya pergilah satu mall untuk beli baju sikit. Saya beli baju ni masa rasa-rasa perlu nak beli lah, bukan pasal baju raya, bukan. Masuk mall tu dengar lagu raya tu. Ramadan belum masuk. Jadi kita tak hilang matlamat. Hilang matlamat untuk sambut Ramadan tu, hilang Lailatul Qadar. Dah tak ada dah apa-apa. Sebab apa? Sebab yang pertama kita tak syukur. Tu Allah kata, wahai orang beriman, syukurlah. Ya, selepas apa? Selepas kamu guna kesempatan dan ruang yang diberi oleh Allah, syukurlah. Kalau benar-benar kamu orang yang menghamba diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengabdikan diri. Sifat syukur dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Syukur ni mudah. Saya suka baca dan petik dalam tulisan-tulisan yang biasa-biasa ni. Penulisan dalam Facebook, dalam blog, orang pandai tulis. Tambah-tambah dalam Facebook dengan WhatsApp lah. Dia pandai, tapi pandai bagi ke orang je lah, dia tak buat pun. Ya. Dia tulis, wahai sang suami, bila mendengar bebelan isterimu, jangan kau marah, syukurlah.
Bebelan itu menandakan awak masih punya bini. Tengok bangat. Besok bini dah mati tak ada orang bebel. Ha, kan? Wahai sang isteri, bila mendengar dengkuran tidur lakimu, jangan kau gelisah, jangan pindah bilik. Dengkuran itu tanda awak masih punya laki. Wahai kita semua, makin hari makin ketat baju dipakai juga, jangan risau, itu kan tanda kita cukup makan. Semua senang. Kalau orang yang syukur, dia akan tenang, redha je. Redha. Saya teringat dalam filem Agalil La Gajah. Lalu saya tahu. Sungguh dalam filem Agalil La Gajah, ya, filem tu mak dengan ayah dapat anak-anak cacat. Anak cacat, anak tu pakai kaki palsu sebelah dia. Kemudian dia pergi sekolah, dia diabaikan atau orang tak berkawan dengan dia, dan dia menangis terisak-risak. Suatu tekanan hiduplah, dia balik cerita, oh Mary Papa, oh Mary Papa, oh Mary Papa. Tengok, bapak dia orang yang hebat, bapak dia bagi nasihat lembut, tenang dan damai. Bapak dia kata, oh Mary Bete, sun merake hena ab tak hole asate rehna. Dia pesan sikit saja, faham tidak? Wahai anakku, peluklah dadaku, jangan kau bersedih, senyumlah selalu. Simple. Orang yang ada masalah, kalau suami ada masalah, cari isteri, peluk sampai tak bernafas sudah. Sentuhan, sentuhan. Isteri ada masalah, peluk suami, sentuhan. Sesuatu peluk, peluk, dan kata ayah dia, senyumlah selalu. Orang yang redha, dia sentiasa senyum. Dia sama ada benda yang dia terima tu dia seronok, dia senyum, atau dia tak berapa seronok pun, dia senyum. Sebab dia tahu dia seorang hamba, dia tak boleh nak takdirkan hidup dia, dia cuma boleh tadbirkan hidup dia. Tetapi takdir Allah sentiasa mengatasi takdir manusia. Maka guna kesempatan yang itu. Syukur, syukur dan syukur. Ya? Makan, selesai makan tu ya. Kemudian, jilatlah jari kamu. Atau hisaplah jari kamu. Hisaplah mangkuk dan pinggan kamu. Ha, kalau periuk, jilatlah periuk. Betul? Hadis sahih. Hadis sahih. Bayangkan kita makanan talam, ambil talam angkat tu dia. Ya. Bukan macam tu. Nabi kata ambil dengan jari, hisap jari. Sebab kita tak tahu kat mana ada barakah dalam makanan. Sebab barakah ni yang sikit ni masuk, yang buat darah daging ni taat pada Allah. Ada kita makan, makan bagai nak lah, Hadramaut, nasib baik gelombang. Oh, tu kan ya. Makan, bukan mainnya makan. Tapi dia tak jadi rahmat sebab makan tak ikut sunnah. Sebab tu Nabi kata hujung tu, jilat jari-jari kamu. Seandainya kamu tidak mahu menjilat jari kamu, maka berilah jari kamu dijilat oleh orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ni, main-main. Ha, kan ya, jangan main-main hadis sahih. Imam Nawawi kemaskan hadis itu dengan syarah yang begitu luas. Oh, rupa-rupanya dibenarkan. Suami makan, dia tak nak jilat, dia panggil, "Yang." Ha. Balik kau cuba ya. Buka kan. Saya pernah cuba dengan bini saya dulu-dulu lah. "Yang." Ha. Buat sendiri je lah. Boleh tak? Boleh. Ini sunnah. Sunnah. Ya? Tapi isteri tak boleh lah bagi. "Bang." Itu tak boleh lah. Okay. Suami, mak bapak kalau dapat anak-anak tu nampak dia gemilang sikit dari sudut kedegilan, degil bagai nak rak, boleh hisap jari. Ha, boleh. Itu semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jari tangan ya, bukan jari kaki. Jari tangan. Okey. Kemudian kita fikir kenapa rupanya kajian hari ini mendapati bahawa jari-jari, kelopak-kelopak jari kita ni bukan hanya ada enzim penghazaman, tetapi dia ada enzim dan hormon kasih sayang. Sebab tu bila kita jumpa orang, kita salam. Lama Nabi kata gugurlah dosa di antara keduanya sebelum berpisah dua tangan mereka. Kasih sayang. Hari ni kuranglah. Kita kan ada telefon.
Tapi ingat, telefon membunuh sebuah pertemuan. Dulu boleh kita nak panggil orang kan, kita paksa pergi. Sekarang tak ya. Alu? Alu? Ha, mudah selesai. Naik telefon pintar, ada SMS, WhatsApp, ada Hangout, apa benda lagi? Apa benda lah, macam-macam lah. Maka kalau ada SMS, SMS dia membunuh sebuah perbualan. Semakin hari semakin jauh. Anak ada tiga bilik, mak bapak kat bawah. Mak bapak, mak dah siap makan. Mak pegang tab dia, mak tab besar. Ayah dia tab kecil, mak memang pakai besar. Kadang pakai yang berdua nombor, tak tahu bukan Perdana Menteri pun. Besar sebab ni nak selfie. Orang lelaki tak ada selfie, orang perempuan je. Patut yang selfie tu orang lelaki. Ini tak jenguk, mata besar, nampak tu kan. Orang perempuan, bila dia siap masak kan, buat apa? Halo adik, turun makan. Tu anak dekat atas je. Sebab itu hari ini telefon dan internet menjauhkan kita daripada orang dekat dan mendekatkan kita daripada orang jauh. Orang jauh ni boleh dekat. Ni tengah duk cek ni, orang mana? No, orang Bandung tu. Jauh no. Tapi orang dalam rumah dia tak sembang. Hanya rugi, sangat-sangat rugi. Sebab itu kita kena mengaji bagi luas sikit, memperbetulkan Ramadan dengan cara yang sempurna di sisi Allah. Baik. Yang kedua, doa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Apa Jibril kata, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah apabila seseorang itu mendengar disebut namamu ya Muhammad tapi dia tidak berselawat padamu. Bila disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita berselawat sallallahu. Solat tarawih ikut sunnah Nabi. Memang kalau ikut hadis Nabi, Nabi pernah sekali solat malam. Ya, solat malam. Huzaifah kata, aku solat menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulakan bacaan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sangka Nabi baca separuh daripadanya, tiba-tiba habis Nabi sambung surah Ali Imran. Aku sangka Nabi nak membaca separuh, tapi tiba-tiba Nabi menghabiskan surah Ali Imran. Masuk rakaat kedua, Nabi menghabiskan surah An-Nisa. Kalau kita, Nabi bagi salam dah tak ada dah. Semua kita dah tak ada dah. Kalau ada pun tukar daripada berdiri duduk sila lah ke. Dah buka kenyang lah. Tapi itu, tapi Nabi pesan, Nabi tahu dia punya umat dia lemah. Umat dia lemah, maka buat apa? Dia, Nabi kata, wahai imam, ketika kamu mengimamkan solat kepada jamaah, maka pandang di belakang kamu, mungkin ada makmummu as-saghiratun, budak kecil. Budak kecil kan dia, Allahu Akbar. Lari. Sambung balik, patah balik. Kalau budak kecil lari, jangan marah. Itu sifat seorang budak. Lari ke dalam masjid, ustaz, biarlah budak. Kalau orang tua lari. Budak, nama budak. Bila kita marah kat budak, akhirnya besok tak nak datang kan? Bukan budak je kecil hati, mak dengan ayah budak tu pun kecil hati juga. Jadi hari ni kita kena ada sifat tu, ramah mesra dalam masjid. Kemudian ada al-kabiratun, orang yang terlalu tua lah. Yang ni pun dia tak mau solat lama juga. Ada al-marid, orang yang sakit, dan juga ad-da'if, orang yang lemah. Maka wahai imam, makmum apa Nabi kata, hendaklah kamu memendek, memudah dan meringankan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka bacalah mengikut panjang mana yang kamu nak. Imam kita pun pelik. Saya bangun tunjuk. Imam kita pelik. Ya, waktu solat ni Allahu Akbar. Ni solat Jumaat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang tak habis dah hari ni. Tu masa jadi tu imam. Sebab apa? Makmum ramai. Tapi ketika makmum, waktu dia solat sendiri, Allahu Akbar. Ni tak ada orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hujjatul Islam, Imam Ghazali kata, ada imam masuk neraka, makmum masuk syurga. Disebabkan tu imam, dia baca bukan mencari redha Allah, tapi mencari redha makmum dan redha manusia.
Jadi bulan Ramadan buat yang pendek-pendek je tarawih. Kita tengok tarawih ni, kita pusing belakang. Tok Imam tu saya di Penang sekali, di malam tadi di Apartmen Saujana Damansara Damai, malam ni di Bukit Beruntung, Prima Beruntung. Ya. Saya akan tengok kat belakang, tengok geng pencin belakang. Jadi faham tak? Faham le geng pencin? Geng pencin ni darah tinggi, kencing manis, gaul, ada Parkinson, segala macam lah. Yang pakai jantung tu bateri lagi, dah lama-lama dah. Maka kita faham dah, imam kena faham. Tapi disebabkan kita ni bulan Ramadan, kita guna imam import, pemain import. Ha tu kan. Maklumlah pemain kita lari jatuh, lari jatuh. Apa skor? Mana dia skor? Ha tengah lari jatuh, lari jatuh. Opocot. Kan akhirnya terpaksa ambil pemain import. Ambil pemain import, budak tu umur 17 tahun. Fresh, hafaz Quran cantik, tapi mereka dangkal dalam ilmu fiqh solat. Cukup kuat hafazan Allahu Akbar, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Bergegur kepada lutut makmum. Makmum, bila kita solat, kita kena jaga dua tempat. Satu silent bunyi, satu silent vibrate. Jangan awak solat Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang call. Sungguh, teruk no kita. Sombong no kita dengan Allah Ta'ala. Putuskan terus, bawa tak ada masalah. Ya, takutlah simpan dalam kereta kan hari ni. Dahsyat, saya pergi Medan. Bawa kereta, orang ini kita sewa lah, sewa driver dengan kereta sekali. Ini masjid, jalan dua hala begini. Depan masjid, tengah-tengah jalan ada tabung surau, tabung masjid. Tabung tu terdedah. Kita bawa, buka cermin, bubuh duit. Kalau sini ada macam tu, kita bawa, buka cermin, ambil duit. Kalau sini Medan pula, sekejap masjid, sekejap masjid, sekejap. Saya bila pergi, saya pergi convocation anak dia, tapi dekan dia tu letak 5 ceramah dah kat kawasan situ. Ya, anak saya konvo di sana. Kemudian saya pergi tanya semua je kisah. Dia kata hilang tak pernah, melimpah pernah. Melimpah, walaupun mereka rumah kecil-kecil, tapi masjid mereka cantik-cantik. Kita tabung drill masuk ke situ pun hilang. Di Tasik Puteri, kalau ingat masjid Surau As-Siddiqin, dia punya safety box tu saya ingat berat 100 kilo apa. Ada orang datang bawa dengan troli, bawa lari lagi ada. Tu sampai teruk main macam tu kita ni. Generasi kita, generasi kita, generasi yang bawa ke neraka jahanam. Ini sangat bahaya. Kita betulkan. Baik. Orang bawa handphone, tutup kedua-duanya, tenang. Allahu Akbar. Baru dia elok. Imam baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi tiba-tiba handphone bunyi. Rupanya tertekan benda lain. Terlupa nak silent, akhirnya bunyi. Dosa tak? Jawapannya tak dosa. Orang yang terlupa selalu dimaafkan Allah. Tapi kalau dia membiarkan lagunya berpanjangan gitu, itu dosa. Orang lain fikir, ish, lagu ni siapa cipta ni? Betul? Awak solat Allahu Akbar, tiba-tiba dengar. Ku tanamkan di hujung halaman. Silap-silap Tok Imam peminat majais tu. Rasa-rasa silap-silap Tok Imam sambung. Mengenal. Ya. Betul tuan, saya suka yang santai-santai sebab benda ni berlaku. Bayangkan, Allahu Akbar, handphone saya bunyi. Saya kan peminat Hindustan. Handphone saya tiba-tiba, Allahu Akbar. Jadi Tok Imam ni, tiba-tiba dengar. Wada karonehi choro gitu merasa jahatum ho wahame bihu. Makmum sambung lah. Wada karone. Paling tidak makmum yang tak tahu ni fikir, filem apa ni? Zinat Aman ke Prevent Baby ke? Ya betul. Jangan buat gitu. Seandainya handphone bunyi, pinjam handphone sekejap. Mahal handphone ni. Saya pulang bukit. Boleh, kau beruntung lah. Okay. Boleh ni.
Allahu Akbar. Handphone kita bunyi, tak apa. Sebab orang Melayu memang dia suka Hindustan. Tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Tak dosa pun. Tiba-tiba bunyi, Akekulihuyahuban didare unka hota hai kaise kaho me ho ya raye. Tutuplah. Habis dah cerita kan? Simpan balik. Bunyi balik. Akekulihuyah. Tutup je lah. Habis. Masalah kita mengaji. Kita mengaji ni. Satu. Dua. Tiga. Oh, pocong. Batal. Itu masalah kita. Jadi, jangan rosakkan lah. Ya, jangan rosakkan. Macam kita kata, okey, last. Last saya nak tutup lah. Habis berdua lah rupanya. Okey. Satu lagi, bab batal. Ingat ya. Makan. Makan dengan sengaja, batal. Turun. Makan-makan-makan. Puasa. Dah habis dah sepinggan. Maka hukumnya, tak ada masalah. Nabi kata itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Ada orang lain tanya, kenapa saya tak dapat rezeki? Minum air, sudah habis sebotol, baru tersedar. Loh, puasa. Tahun lepas pun begitu ke? Tak apa, tak apa. Makan dengan sengaja batal, minum dengan sengaja batal, berjimak di siang hari bulan Ramadan juga batal. Ah, itu memang sengaja. Mana ada orang merangkak tak sedar diri. Harus bu, jangan lalas dan lepas-lepas tak perasan. Hukumnya tetap batal. Tak ada masalah yang tu, hukum batal. Yang keempat apa batal? Darah haid bagi perempuan. Habis, selesai. Itu darah nifas bagi perempuan. Koi hidung, tak ada masalah. Koi telinga, kau koi je lah. Kan ya? Hukum masuk melalui rongga sampai ke Al-Ma'idah, ke usus baru, batal. Awak koi hidung mana tenggelam sampai ke usus? Koi telinga pun macam tu. So, kena faham sikit. Wallahu'alam, insyaAllah. Suka bergurau, tapi ada ilmu di dalamnya yang kita harus perbetulkan. Ya, insyaAllah pada hari ini, dah lama tak datang, saya bawa buku saya yang terbaru. Tajuknya Terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Membincangkan tentang pengubatan Islam bersandarkan hadis-hadis yang sahih. Saya tangguh tulisan ini sebanyak selama 6 tahun sebab nak menilai kedudukan hadis. Sebab hari ini pengubatan Islam banyak menggunakan hadis palsu dan corak-corak kemelayuan yang bersifat tahyul dan khurafat. Tak boleh kita pegang belakang orang, pegang, baca, 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 baca. Jin 40 ekor. Oh, ramai. Sekarang artis pun dah jadi bomoh sekarang. Artis dan macam-macam lah. Ya, ustaz-ustaz di dalam TV banyak keluar hadis-hadis palsu dan sebagainya. Jadi saya ambil ruang 6 tahun untuk cari. Kita cuma bagi tahu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh kita buat. Dan kalau sakit juga, itu adalah ketetapan yang Allah nak ampun dosa kita. Bagaimana nak kenal qarin kita, iaitu pendamping kita. Itu bukan kita punya pendamping sebenarnya. Itu bukan kawan, itu penyangak. Qarin kita semua jelmaan jin kafir, bukan daripada jin Islam. Ada sedikit ayat-ayat untuk mengelak daripada sihir, menjauhkan kita daripada gangguan jin dan sebagainya. Sebenarnya jin pun tak nak ganggu kita. Tapi sebab kita dah ganggu dia, habis seluruhnya kita ambil marah dia. Jadi wallahu'alam, insyaAllah, mohon ampun suka bergurau saya dalam majlis ilmu. Tapi ingatlah bahawa matlamat kita adalah untuk mencari mardhatillah dan juga untuk mencari sinar kecemerlangan dan suluhan arah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah himpunkan kita nanti dalam syurga Allah yang kekal abadi. Moga-moga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Moga-moga Allah ampunkan kita dengan keampunan Ramadan yang penuh barakah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.